acili mawujud manusia dinuwe ilmu sumber tulodo uga lakone ada ing Allah mana niate tan sawas kita mana niate tan sawas kita lihom syatun kutfi biha harul wabahil hati Kanjeng Muhammad Rasulillah Sayyidatun Nisa Siti Fatimah Sayyidina Ali Karamallahu Wajha Putra kekale Hasan lan Husain Putra kekale Hasan lan mawon kanyolawati kanjeng Nabi tansah nyepati marang limone yang tresnani Gusti Allah bakal meridhoi Gusti Allah bakal meridhoi Syatun ulfi biha Harul wabail khadimah Al-Mustafa wal-Murtadha Wabnahuma wa Fatima Wabnahuma wa Fatima ibadah seumur umur amal ibadah rakeno diukur marang limone yang ora akur roko panggone bakal jekur roko panggone bakal jekur bakal keterima salate yen boten maos salawate Imam Syafi'i ngendikake iki bukti aku ngejajate iki bukti aku ngejajate Om Shatun Kulfi Biha Harul Wabahil Hatimah Al-Mustafa Wal-Murtadha Wabnahuma Wa Fatima Wabnahuma Wa Fatima السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدت حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعجل فرجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شهادة Nuzul Hikmah, The Prophetic Wisdom pada bulan suci Ramadan ini menghadirkan teladan agung sepanjang sejarah. Kita mengambil hikmah dari kisah dan pelajaran yang mereka sampaikan. Kali ini tentang seorang perempuan yang marat bata yaumin imra'atun bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada seorang perempuan yang berlalu barangkali di hadapan rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di hadapan masjid atau majlis baginda Nabi. Riwayatnya hanya menyebutkan marat zata yaumin imratun bi Rasulillah. Seorang perempuan berlalu di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perempuan ini melihat baginda Nabi wa huwa ya'kulu wa huwa jalisun 'alal hadid ma'al 'abid. Melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk dan makan di hamparan seperti yang kita lihat hamparan pepasiran hamparan tanah ma'al abid bersama hamba-hamba sahaya. Faqalat, kemudian perempuan ini berkata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallah innaka la ta'kulu aklal 'abid." Engkau makan seperti makannya para hamba sahaya. Engkau makan seperti makannya budak-budak belian. Kita mengetahui di antara sunnah baginda Nabi SAW yang disampaikan oleh alamah Tobat-Tobai dalam sunanun Nabi adalah kalau baginda Nabi menikmati sesuatu, bahkan Nabi duduk bersama dengan para sahabat-sahabat beliau di bawah dalam tikar terhampar di atas tanah. Sehingga perempuan ini melihat tidak ada bedanya antara baginda Nabi dengan hamba sahaya itu, dengan budak belian itu. Wa tajlisu julusa, engkau duduk sama seperti mereka duduk. Barangkali di zaman waktu itu juga sekarang ada beda duduknya bangsawan dengan duduknya hamba sahaya. Ada beda cara makannya bangsawan dengan cara makannya rakyat jelata. Baginda Nabi SAW duduk dan makan seperti hamba sahaya dan rakyat jelata. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab perempuan ini, "Waihaki ayy 'abdin abadu minni." Ini indah sekali sabda baginda Nabi. "Waihaki, merugilah engkau, celaka engkau. Tidakkah engkau tahu siapa yang lebih hamba sahaya daripada aku? Siapa yang lebih budak daripada aku?
ayyu abadin la abadu minni. Tentu kata abad juga bermakna hamba yang paling saleh, gelaran tertinggi. Tapi dalam hal ini ketika Baginda Nabi menyampaikan jawaban pada perempuan itu, kau duduk bersama hamba sahaya, dan Baginda Nabi menjawab, siapa lagi yang lebih hamba sahaya daripada diriku. Faqalat, kemudian perempuan ini berkata, fanawilni luqmatan min ta'amik. Kalau begitu, mendengar jawaban Baginda Nabi bahwa beliau adalah siapa lagi hamba yang paling sahaya selain aku, perempuan ini berkata, fanawilni luqmatan min ta'amik. Kalau begitu, kiranya engkau perkenankan, anugerahkan kepada aku, berikan aku satu suapan dari hidanganmu itu, dari makananmu itu. Fanawalaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda Nabi memberikan kepadanya sesuap makanan. Faqalatlah, perempuan ini berkata, tidak, wallah, demi Allah, yang aku minta itu allati fi famika, yang ada di dalam mulut yang sedang kau nikmati. Innal tamisu bidzalikal barakah, kami berharap keberkahan. Fa akhraja Rasulullah, mari kita lihat apa yang kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-luqmata min fammihi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan suapan dari mulut beliau itu. Fanawalaha, perempuan ini memakannya. Fa akalatha. Dan menurut riwayat, fama asabaha da'un tiwala hayatiha hatta faraqatid dunya. Dan ia tidak pernah ditimpa oleh satu penyakit apapun selama ia hidup, sepanjang hayatnya, hatta faraqatid dunya, sampai ia meninggalkan dunia, sampai ia wafat. Riwayat ini mengisahkan kepada kita begitu banyak. Pertama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab baginda Nabi, sunnah baginda Nabi yang beliau ajarkan kepada kita adalah bersama dengan orang pada posisi yang mungkin akan membuat siapapun merasa tidak nyaman, kurang percaya diri. Baginda Nabi bergabung dengan para hamba sahaya itu. Tidak ada beda antara bangsawan dan rakyat jelata. Ayyu abdin na'abadu minni, maka perjalanan itu adalah menjadikan kita meladani baginda Nabi menjadi hamba sahaya, meruntuhkan ego kita. Di bulan suci ini kita memperbanyak khidmat, seakan-akan menjadi abdun, menjadi budak-budak belian, menjadi hamba-hamba sahaya yang berusaha untuk berkhidmat, duduk seperti mereka. Seakan-akan perempuan itu tidak melihat ada beda antara baginda Nabi SAW dengan para sahabat, para hamba sahaya yang hadir bersama baginda Nabi. Dan melihat derajat yang tinggi inilah, perempuan ini bukan hanya karena ia menginginkan apa yang baginda Nabi sedang nikmati, tapi karena ia tahu yang baginda Nabi sampaikan adalah keutamaan hikmah, khidmah, menjadi seorang hamba sahaya, sehingga ia kemudian berharap, fanawilni luqmatan min ta'amik, beri aku sesuap makanan dari hidangan ini. Dan ketika baginda Nabi menyampaikan, tidak, demi Allah, bukan yang itu yang aku minta, melainkan yang ada dalam mulut. Mungkin kita akan merasa ini kelancangan, ini keberanian meminta pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sedang menikmatinya. Seakan-akan perempuan ini berkata, ya Rasulullah, kalau engkau duduk sama seperti hamba sahaya dan mereka beroleh keberkahan, maka izinkan aku pula untuk beroleh keberkahan yang sama. Karena derajat kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengatakan bahwa baginda Nabi tidak membeda-bedakan siapapun, hatta bahkan makanan yang ada dalam mulut beliau, dalam lisan suci beliau, beliau hadiahkan. Beliau tidak membeda-bedakan siapapun. Dan keberkahan makanan itu, keberkahan hidangan itu kemudian, fama asobah hada, sama sekali perempuan ini tidak pernah didera sakit apapun sepanjang hidupnya karena keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walafuminkum wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alaihi wasallam. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين para pemirsa Hadi TV yang saya cintai, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ahli baitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yazni zani wa huwa mu'min, kata Rasulullah. Tidak mungkin seorang pezina berzina dalam keadaan masih beriman. Ya, kalau dia berzina, imannya dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. La yazni zani wa huwa mu'min. Dan kemudian dalam keadaan disalib itu, pada tiang salib, dalam keadaan maut hampir menjemput dia, datanglah iblis dan berkata, iblis berbisik dalam hatinya, annalladhi alqaituka fi hadha fasjud li sajdatan wahidah hatta ukhlisuk. Aku adalah orang yang menjerumuskan kamu dalam situasi seperti ini. Sekarang sujudlah kepadaku, satu kali sujud aja dan aku akan bebaskan kamu. Aku bisa menjatuhkan kamu ke sini, tapi aku juga bisa membebaskan kamu. Bagaimana caranya aku sujud? Kata mantan ahli ibadah itu. Bagaimana aku bisa sujud padahal aku dalam keadaan seperti ini? Paling tidak engkau berikanlah isyarat kepada aku. Dan niatkan dalam hatimu bahwa aku bahwa kamu sujud kepada aku. Lalu dia memberi isyarat dan matilah dia dalam kekufuran. Su'ul khatimah yang paling buruk karena ia tidak berhasil mempertahankan keimanannya. Karena ia tidak bisa istiqomah. Apa yang dia lakukan adalah inhiraf, lawan dari istiqomah. Al-Quran bercerita tentang seorang ulama yang imannya juga pernah tinggi dan mencapai kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dekat dengan Nabi, yaitu Bal'am bin Ba'ura. Orang itu, ulama besar itu adalah Bal'am bin Ba'ura. Al-Quran mengabadikan peristiwa Bal'am bin Ba'ura itu dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. Al-Quran malah menyuruh kita semua untuk membicarakan orang ini dan mengabarkan berita tentang orang ini kepada setiap orang. Kepada saya, kepada saudara-saudara, kepada tetangga saudara, kepada karib-karib saudara. Kabarkan cerita ini. Itu perintah Al-Quran. Watlu alaihim naba. Dan beritakan kepada mereka, bacakan kepada mereka berita. Kisah. Alladhi atainahu ayatina. Kisah tentang seorang yang kami sudah berikan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha. Kemudian dia berlepas diri dari itu. Fa'atabahu syaitonu fakana minal ghawin. Lalu setan menyebabkan dia mengikuti setan dan dia termasuk orang-orang yang ghawin, orang-orang yang tersesat. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Apa pasalnya? Bal'am bin Ba'ura satu saat diminta oleh penguasa karena hubungannya sangat dekat dengan penguasa. Ali Syariati pernah bercerita tentang tiga kelompok yang menindas umat manusia dan mendukung kezaliman. Satu adalah kelompok cendekiawan, kelompok ulama yang memihak para penindas, dan itu dicontohkan dengan Bal'am bin Ba'ura. Yang kedua adalah orang-orang kaya
kaum kapitalis, kata dia, yang menggunakan kekuasaannya dengan kekayaannya, yang menggunakan kekayaannya juga untuk menyebarkan keyakinan yang menindas orang banyak, yang memperoleh kekayaannya juga dengan merampas hak orang-orang miskin. Itu kelompok yang kedua, kelompok yang kedua. Dan yang ketiga adalah kelompok penguasa yang punya kekuasaan politik, yang menggunakan kekuasaan politiknya untuk menindas orang banyak. Dan Bala'am bin Ba'uro waktu itu diminta oleh penguasa untuk mendoakan agar Nabi Musa dan para pengikutnya dijatuhi hukuman Tuhan, agar mereka dikalahkan di dalam peperangan. Dan apa akibatnya? Kemudian turunlah ayat ini. Pernah menurut satu riwayat tambahan dalam beberapa kitab tafsir, Bala'am bin Ba'uro itu sebelum datang ke panggung untuk berdoa bagi kekejaman penguasa dan bagi kekalahan kaum mukminin, sebelum dia naik ke panggung itu, dia mengendarai keledainya. Tiba-tiba keledainya itu mogok dan tidak mau berangkat ke tempat itu karena mungkin keledai itu takut betul bahwa imannya akan jatuh. Dipukulilah keledai itu sampai mati, dan konon itu di antara binatang-binatang yang masuk surga di samping anjing Al-Ashabul Kahfi, itu ada keledainya Bala'am bin Ba'uro. Terlanjutkan ini, dan Bala'am bin Ba'uro akhirnya jatuh di dalam kesesatan. Walau syi'na larofa'nahu biha, sekiranya kami kehendaki, kami angkat derajatnya dengan keimanannya, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya itu. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia lebih cenderung ke bumi. Pamathaluhu kamathalil kalb, perumpamaan dia seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath, kalau kamu serang dia, dia julurkan lidahnya. Wa in tatruku yalhath, kalau kamu biarkan juga, dia julurkan lidahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatina, itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas, sekali lagi Tuhan memerintahkan agar kita sebarkan berita ini. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi kisah Barsisa, kisah Bala'am bin Ba'uro yang malahan dianugerahi Allah dengan Asma'ul Husna, jatuh kepada tenggelam dalam kesesatan karena ia tidak menjaga keimanannya dalam menghadapi ujian-ujian. Saudara juga sama seperti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sibuk dengan urusan dunia dan ketika mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kehilangan halawatul iman. Bedanya kita dengan sahabat, sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah memberikan penjelasan kepada mereka untuk bahwa sekiranya iman mereka itu tetap teguh dan istiqomah, para malaikat akan menyalami mereka di jalan-jalan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sekiranya saudara tetap bertahan, saudara tetap bersabar memikul apapun yang menimpa saudara, asalkan iman saudara tetap bisa dipertahankan, kepada saudara juga para malaikat akan berbisik dalam hati saudara, jangan risau, jangan cemas, dan saudara menikmati halawatul iman, manisnya iman di dalam hati saudara. Kita ingin agar Allah teguhkan hati kita dalam keimanan itu dan meneguhkannya. Sebetulnya selain doa, kita juga harus bekerja. Salah satu cara untuk meneguhkan iman ialah selain berdoa, ialah tetap memelihara akhlak yang baik dalam setiap keadaan kita. Yaitu itu yang disebut oleh Nabi sebagai zikir kepada Allah dalam segala hal, yaitu kita tetap mempertahankan akhlak yang mulia dalam situasi apapun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
wa ajirna minan nari bi rahmatik. Allahumma amdudali fi umri wa usi alayya fi rizki wa ansur alayya rahmatak. Wa ma tawfiqihi ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.